Ya, kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Menolak ajakan pulang sang mantan, seorang pemuda nekat melakukan pemukulan dan penyekapan terhadap seorang wanita pekerja minimarket. Pelaku juga cemburu dikarenakan mantan kekasih jalan dengan pria lain yang merupakan teman seprofesi di minimarket tersebut. Satuan Reserse Kriminal Polsek Tampan berhasil menangkap seorang pemuda berinisial IR yang melakukan pemukulan dan penyekapan terhadap seorang wanita. Kejadian ini terjadi di salah satu minimarket di Jalan HR Subrantas dan sempat terekam oleh kamera pengawas atau CCTV toko. Kapolsek Tampan Kompol Iko Mang Aswatama mengatakan, kronologis terjadi berawal dari pelaku yang ingin berjumpa dengan korban yang merupakan mantan pelaku. Namun sang mantan menolak ajakan pelaku dan ingin pulang dengan temannya yang cowok yang satu kerjaan di minimarket tersebut. Mendengar itu, pelaku datang dan juga memaksa korban hingga terjadi pemukulan terhadap korban dan juga teman korban. Sebelumnya korban dan pelaku sempat berpacaran, namun orang tua korban menolak hubungan mereka. Kalau dari si korban ini, kita setuju dengan hubungan dengan si korban. Apa sebelumnya sudah sering melakukan tindakan kekerasan, mukul, nampar, segala macam itu? Tidak ada masalah pendarahan, karena saya ini tidak bisa fokus pada Setelah berhasil membawa sang mantan dengan menggunakan sepeda motor, pelaku dan juga korban dibawa ke kos pelaku dan disekap hampir 12 jam di kosan pelaku. Danata melaporkan.